Beginilah situasi menegangkan saat sejumlah orang menyerang anggota polisi yang menangkap salah seorang tersangka penyalahgunaan narkoba di Lampung Utara, Lampung. Lantaran diserang dengan batu, Satres Narkoba Polres Lampung Utara yang mencoba mempertahankan tersangka membawa ke sebuah ruangan di stasiun Blambangan Pagar. Masa yang tak terima polisi menangkap tersangka langsung kembali menyerang ruangan tersebut hingga tersangka atas nama Ahmad Lutfi berhasil melepaskan diri dari polisi. Narkoba melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini terdapat masyarakat yang melakukan kekerasan pada petugas, kemudian melepaskan dari tangkapan tersangka ini. Kita juga melakukan penangkapan terhadap 6 orang yang diduga sebagai pelaku pengerusakan atau melawan petugas. Atas peristiwa ini, 6 orang diamankan atas perusakan stasiun dan penyerangan petugas yang mengakibatkan 2 anggota polisi mengalami luka akibat lemparan batu. Polisi masih memburu tersangka narkoba yang berhasil melarikan diri serta melakukan pengembangan untuk mengungkap tersangka lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.